الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pertama sekalinya ialah kita bersama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi lagi kita hidup pada hari ini. Allah Taala masih lagi beri kepada kita nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala beri kepada kita semalam. Kalau semalam kita boleh bercakap, alhamdulillah bangun pagi ni kita masih boleh bercakap. Kalau semalam kita boleh melihat, alhamdulillah hari ni kita bangun kita masih boleh melihat. Kalau semalam kita boleh berjalan, bergerak ke sana kemari, alhamdulillah hari ni juga kita bangun kita boleh bergerak kemari. Dan pergerakan tubuh kita ni kita gunakan dulu untuk hadir kurma Allah Subhanahu wa taala. Waktu ada puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tentu paginya permulaan hidupnya dia akan mendambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada dia jumpa dengan manusia. Dan mereka tunaikan segala perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa jamak dia jaga supaya tidak melanggari syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis pada pagi ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد muttafaqun alaih. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala suka kepada dua orang lelaki yang telah membunuh yang lain. Allah Taala suka kepada orang yang membunuh orang lain. Yadkhulanil jannah. Kedua-dua orang yang membunuh ni dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yuqatilu hadza fi sabilillah, yang pertama orang yang membunuh orang kufar di dalam jihad fi sabilillah. Tak. Orang yang membunuh orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yukatil, orang yang terbunuh. Orang yang terbunuh kerana berjuang pada jalan Allah, iaitu mati di tangan orang kafir. Ini pertamanya orang yang terbunuh di tangan orang kafir, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang membunuh orang Islam itu juga akan masuk syurga Allah. Orang yang membunuh orang Islam juga masuk syurga Allah. Summa yatubu ayam fayuk talu, dia bunuh orang kemudian bertaubat memeluk Islam, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia Islam. Dia berperang pula pada jalan Islam, maka mati dia mati sebagai mati syahid. Baik.
Di dalam hadis ni Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, Allah ni terlalu gembira, terlalu syukur bila dia dapat lihat hamba-hamba dia ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, Allah Ta'ala nak tengok sangat kita ni guna nikmat Allah untuk buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Ha, dalam satu hadis Nabi sebut, inna Allah yuhibbu, inna Allah yuhibbu iza Allah Ta'ala cukup suka iza na'ama'an. Allah Ta'ala cukup suka bila dia beri nikmat kepada seseorang hamba, kemudian hamba tu akan guna nikmat tu pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, kita bangun-bangun pagi sihat boleh berjalan, mana kita pergi tuju dulu, pergi ke masjid, pergi ke surau. Sebelum kita pergi kedai kopi, sebelum pergi ke tempat kerja, kita pergi rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesaikan tugas kita dengan Allah Ta'ala dulu, barulah kita cari kehidupan dunia. Ha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat waktu cantik, comel. Ha, Allah Ta'ala buat waktu subuh ni, waktu orang tak masuk kerja lagi. Ha, dah orang nak sembahyang subuh dulu, dah tak ada masalah. Ha, cuma letak atas diri sendiri nak nak sembahyang ataupun tidak. Dah, anda tengok. Baik. Kemudian yang kedua, orang kafir yang telah membunuh tentera Islam, jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Ha? Berpeluang pula dia ni untuk berjihad, untuk mati syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bagi tahu kepada kita, orang kafir yang bunuh Islam tu pun boleh taubat dan Allah Ta'ala telah terima taubat dia. Maka kita, ha, lebih-lebih lagi lah kena taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima taubat orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tahu? Ha, maksud yang kedua, babus sabri. Habis hadis tadi, masuk hadis yang seterusnya. Babus sabri, bab sabar. Sabar ialah suatu sifat yang boleh memahara diri daripada sesuatu ketetapan yang telah diputuskan oleh akal fikiran ataupun keputusan yang lain. Ha? Sabar ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala payah, dia kena latih, dia kena tarbiyah, dia kena praktik. Anak jauh daripada sifat sabar ni memang kena praktikal. Bukan semua orang boleh sabar. Ada jenis orang pemarah juga, Allah marah sungguh. Ha, dia sakit pun marah lagi kat orang. Tak boleh nak jalan dah, marah lagi. Dah, ha, ni tengok. Sepatut sedar diri lah kita terlantar sakit dah ni. Orang tolong bawa air, bawa nasi, pukul yang muncul dah. Dah. Ni orang suap makan, oh, tawa. Nak manis macam mana? Dia kecil manis. Dah, ha, nak marah. Tak puas masing lah, macam-macam. Ha, jadi dia kata, kalau kita boleh kawal kesabaran ni dalam diri kita, kita boleh kawal emosi kita. Ha? Orang yang sabar ni, bila nak bercakap, dia akan berlapik. Orang yang rajin bergurau, bercanda dengan sahabat-sahabat dia. Ha? Dia tak gurau dengan orang tertentu. Walaupun dia biasa bergurau dah, tapi kalau jenis depan menteri besar kok, depan perdana menteri kok, depan raja kok, dia tak gurau macam kawan dia. Tak? Kita put baruku, ha, bukan aku hari ni sihat. Dah, ha, boleh baik dah. Dah, kena raja buat bikin garam pula dah. Ha, nampak tak ada adab lah kita je. Ha, ni tengok. Baik. Sabar juga ialah mengawal diri. Ha, daripada kegelisahan dan menerima dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cepat sangat kita nak bertindak ni. Dah, kita tak sedar apa yang berlaku tu sebenarnya telah disurat. Tersurat dah. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, tapi kadang-kadang marah sekaligus nak marah tu, kita akan marah dalam keadaan hilang emosi. Apa ni tak boleh nak kawal. Ha, tu bahaya je bertindak tu, sebab itulah
Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, Islam sangat-sangat menekankan sabar ni. Begitu juga cubaan daripada Allah Taala. Dah, kadang-kadang kita mari putus asa. Ha, anak kita sakit, puah dah kita berubat. Cari asyifat tu, asyifat ni tak jadi. Tak boleh pakai berlaku asyifat ni. Kena cari tak bomo juga. Dah, cari tak bomo juga. Oh, jenis boleh tiuk ruh lah benda lah. Panggil hatu lah. Ha, cari waktu juga. Lepas tu Allah Ta'ala beri uji kita pula. Kadang-kadang dia jadi istidrak. Kita pergi jumpa tak bomo tu sembuh sungguh. Jumpa dengan ustaz, masuk beli air tawar, jumpa dengan pengobatan asyifat perutak Islam ni tak jadi. Jumpa dengan hak ambil ilmu bomo, hak pelik-pelik ni, hak tu jadi. Tu Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok. Oh, kena yang tu, kita tahu tak lagi. Hak ni jadi ni. Tak? Ha, ni tengok. Kita cari yang tu. Tak? Payah tuan-tuan. Kadang-kadang sesuatu perkara yang kita tak sangka. Tak? Hak kita sayang ke mana? Baru je beli kereta. Anak naik motosikal, naik basikal. Umur 5 tahun tu, tak ada nak break langgar kereta kita calon. Tak pasal-pasal kita tampar anak kita. Tak? Ha, dia nak mari secara spontan. Sebab tu, kita kena latih diri kita. Belajar sabar saja. Belakir je satu perkara, ingat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua terdatang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Ha, benar sikit kadang-kadang kerana marah jadi masalah. Dah. Orang perempuan bila marah benda dia mudah sekali, keluar daripada mulut. Pom 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 pom. Orang lelaki dia cepat tindak dengan anggota. Sikit-sikit pang tampar. Sikit-sikit sepak dia. Tak? Tengah-tengah molek naik kereta ni, bawa 100 kereta. Tiba-tiba bawa laju. Dia heran isteri, pasal apa ni bawa laju ni? Rupanya tak puas hati, kaca litas dia. Kaca potong, Allah nak marah. Bawa laju pun dah. Tak ingat dah keselamatan anak isteri. Tak, kena motong je. Tak? Dah dia kaca terbun, macam mana? Biarlah dia lorak. Kita tak tahu dia ada kem benda. Mana tahu isteri nak bersalin kau. Tak ada kiki kita kerja. Ha, ni tengok. Sangka baik. Baik. Rintangan dan segala suruhan Allah dengan hati yang tenang. Yakni tidak merasa jemu. Dan berputus asa daripada menghadapi kesulitan hidup. Ha, sabar. Sakit kau. Masalah benda kau sabar. Tak, kita ni tuan-tuan, kalau kita boleh ajar diri kita, ada masalah aja kat rumah kita, serabut kepala benda, mari masjid. Duduk di masjid mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau boleh gini hebat. Tak, ada masalah, mari ajar masjid, sembahyang, angkat doa kepada Allah Taala. Kerana Allah Taala lah sebaik-baik tempat kita mengadu, sebaik-baik tempat untuk kita minta pertolongan. Manusia tak ada apa. Tak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah tempat yang sepatutnya untuk kita minta tolong. Firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihu. Baik. Wahai orang-orang yang beriman. Ha, ni Allah Taala sebut kepada orang-orang yang beriman. Maknanya orang beriman kena ambil perhatian. Isbiru, hendaklah kamu sabar menghadapi segala kesusahan dalam mengerjakan perkara-perkara yang kebajikan. Dah, sabar kita. Golongan beriman kepada Allah Ta'ala ni kena sabar. Kadang-kadang kalau kita fikir sekaligus, perintah Allah Ta'ala suruh kita buat ni benda-benda baik. Benda-benda yang kita fikir secara logik pun memang baik. Tapi ada orang tentang, ada orang tak puas hati, ada orang lawan. Dah, ajak orang mari masjid. Tak ada masalah pun kalau tak nak pergi, tak apalah. Saya awak gila dulu, saya rasa macam tak nak pergi lagi ni. Tapi marah pula. Awak gila masjid, awak nak syurga pergi. Ha, ni tengok. Tak apalah pergi. Ha, marah pula. Padahal kita ajak awak baik lah. Sama juga orang buat perkara mungkar, perkara salah, tegur tu supaya dia betulkan. Marah pula kita. Dah, ani tengok. Kalau tegur jiran, anak jiran, mak ayah pula marah kita. Dah, saya tak pernah marah anak saya. Bukan masalah marah, masalah buat silap tu.
Tak, ini tengok. Baik. Wasabiru. Tengok Allah Ta'ala sebut isbiru wasabiru. Allah Ta'ala sebut dan kuatkanlah kesabaran kamu itu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Ini tengok. Wazamutawa'ah. Tak. Baik. Dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Dalam peperangan ni tuan-tuan, kalau tak sabar, rosak taktikal. Dah. Bila tengok musuh aja nak tembak, tengok musuh aja nak tembak. Dah, tak boleh selagi komando ketua tak bagi kebenaran untuk tembak, nanti dulu nak tengok berapa ramai kekuatan musuh dulu. Nak tengok senjata benda dulu musuh ada. Ni tengok musuh nak tembak selalu, tak boleh. Dah, ni tengok. jadi kena kuat, kena sabar. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sabar ni dia tak rugi. Orang sabar yang tak rugi. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala perintah Allah Taala ni seolah-olah satu perkara yang wajib ke atas orang yang beriman kepada Allah untuk sabar. Sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah tuan-tuan. Ni tuan-tuan hak bangun pagi ni orang-orang yang sabar. Dah pukul 5 pagi, 5 suku pagi bangun dah kita. Bangun mandi-mandi. Dah. Bagi orang yang tak sabar dia fikir rugi bangun awal. Subuh panjang lagi. Dah. Subuh panjang lagi. Dah ambil ruang untuk cukupkan masa tidur ni, biar cukup sikit rehat nak kerja lepas ni. Dah. Sepatut dah semalam tidur dah cukuplah, Allah Taala beri dah masa untuk tidur. Wa ja'alna al-laila libasa. Malam cukup dah untuk kita nak rehat. Dah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, siang ni untuk waktu kita bekerja dah. Dah. Ini tengok. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Ini masalah orang bandar penyakit dia. Hari bekerja start Isnin sampai Jumaat bangun pagi. Tak bangun pagi. Walaupun orang perempuan tu tak boleh solat subuh, bangun pagi pasal apa? Nak pergi kerja. Tapi kalau hari Minggu, hari Minggu boleh tengok pukul 7, pukul 8 baru bangun sembahyang subuh. Tak. Ni jadi tabiat. Bangun tadi bukan kerana nak main subuh, kerana nak pergi kerja. Bila hari tak kerja, bangun lewat lalu. Tak. Ni tengok. Orang kita sini bandar jenis gitu. Dah, Allah. Dia jadi tabiat. Dah pasal apa? Bila hari Minggu hari tak kerja, lepoklah, minum airlah sampai pukul 1, pukul 2 pagi. Dah, hari cuti. Sepatut hari cuti hari Minggu telah buat untuk kita buat ibadah. Dah hari lain kerja dah. Dah, patut hari cuti telah hak nak pergi masjid, nak pergi dengar kuliah, ada benda-benda hari, hari cuti. Dah, dah hari kerja tak sempat, letih dan sebagainya. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sabar. Sebab tu marah tadi, kalau nak reda dia dengan sabar. Pernah satu hari ni Rasulullah dengar dua orang sahabat sedang duk berkelahi. Waktu kata gini, orang ni kata gini. Lalu Rasulullah pun bagi tahu, aku nak bagi nasihat. Nak bagi nasihat ia boleh menyelamatkan kamu. Nabi kata apa? Bila marah ni sebutlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abuan syaitan dalam diri. Dah ingat syaitan ni. Dah al-ghadabu minas syaitan, marah-marah ni datang daripada syaitan. Dah kalau tahu dah marah datang daripada syaitan, kita tak layan apa, tak payah layan. Dah, tak payah layan. Ni tengok. Pasal syaitan tadi hasut kita waring dengan marah, dengan sifat marah tadi dia boleh menyebabkan berlaku banyak perkara-perkara yang tak baik. Dah, perkara tak baik. Sebab tu redakan dulu.
Tak, redakan dulu kemarahan kita. Sebab tu Nabi suruh banyak perkara. Antaranya bila marah, ambil wuduk. Bila marah, lari tempat lain. Ataupun ketika berdiri marah, duduk. Marah lagi, baring. Ha, ni nak antara hak Nabi buat. Tak, supaya kemarahan tadi hilang. Biar berubah. Ha, kalau duduk layan situ, dia jadi perkara tak baik. Baik. Allah Ta'ala sebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Ha, ni tengok. Kita akan diuji Allah Ta'ala perasaan takut, takut kepada musuh kita. Dan musuh kita ni banyak, tuan-tuan. Bukan setakat orang kafir, tapi musuh kita antaranya orang besarnya syaitan. Dan kita tak nampak syaitan. Tengok cara musuh kita, cara syaitan dia lawan dengan kita, musuh kita macam mana. Contoh datang tabung masjid. Bila datang tabung masjid, kita nak letak tu RM1 ke RM5, RM1 ke RM5, RM1 lah. Pasal apa nak letak RM1? Bimbang kalau letak RM5 habis duit aku. Tak, kita akan rasa, oi, banyak RM5 ni. Apatah lagi RM10, RM20, buka-buka pek Allah. Duit kecil, paling kecil, RM20. Ha, sudah. Ini beza kita kalau kita pergi di pasar malam, kita tempat nak beli, kita tengok barang-barang. Oh, ini harga RM90, kita pun cek tengok duit ada 100 barang. Lebih lagi RM10. Tak mikir banyak pasal apa barang tu kita nak. Tapi kalau di tapu majik, derma ke, ai, tak apalah, singgit tak apa dah. Asalkan ada derma. Nak bagi tahu kita susah. Padahal masa itulah kita ditipu oleh syaitan. Ha, syaitan nak tipu. Kamu akan jadi miskin, kamu akan jadi miskin. Sebab tu dalam hadis. Dalam hadis ni juga. Hadis Riyadus Salih juga disebut. Ada seorang tanya sahabat. Sahabat tanya Nabi SAW. Ayu afdalu sadaqah ya Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa kau hak paling baik sekali, hak paling afdal sekali? Nabi kata apa? Anta saddaqa. Bersedekahlah kamu ketika mana? Antakshal faqra. Ketika kamu ni mari rasa takut jadi miskin. Kalau letak duit habis lah duit. Kalau letak duit habis duit. Tak, kita mari bagi ni. Katakan mari bagi ni, bawa dah RM10. Tak? Tiba-tiba hari ni umur tu tak derma. Kalau tak ngetel mana ni? Ha, sudah. Mikir ngetel pun. Tak, kita tengok. Tabung pula jenis tabung ada lubang tu. Kalau tak kain, kita tak 10, boleh ambil balik RM9. Ha, jenis tabung. Kalau tak nak cokeh, nak cucu balik, tak ada dah. Ha, kalau kain tak apa, letak situ. Ha, cucu balik ambil duit ada. Ha, duit kecil. Dah, ani tengok. Tu syaitan uji kita. Dah, ai takut jadi miskin. Apatah lagi orang-orang muda. Orang muda ni pasal apa? Pahala dia besar sedekah nak banding dengan orang tua. Pasal orang muda ni dia tengah membina kehidupan. Tengah simpan duit. Orang tua dia tengok banyak ni. Tak ada kot nak habis duit ni, dah mati dulu kot. Ah, tu dia guna buat sedekah. Dia tahu dah nak mati dah. Orang muda ni tak bini lagi, tak beristeri lagi, rumah tak ada lagi, kereta tak ada lagi, masa tu dah tengah nak beli barang. Dah nak impung lagi harta. Sebab tu besarnya pahala orang muda bersedekah. Anak banding dengan orang tua. Dah sedekah. Sebab tu kita tengok dalam hadis. Nabi sebut sab'atun yuzillumullah fi dhilli yawma la illa dhillu, antaranya washabun nasha'a fi ibadati datil rabbi. Orang pemuda, orang yang duduk bawah bayar arah di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, antaranya orang muda yang sibukkan diri dia beribadah dengan Allah Ta'ala. Dah, waktu muda bayar orang tu, orang memang pergi masjid dah, tak ada tempat lagi dah. Dah, tak ada arah dah. Tapi orang muda kalau boleh mari masjid, Allah besarnya rahmat. Tengok kalau subuh gini ni payah nak cari orang muda. Tak ada. Tak. Orang tua dah ada. Dah orang muda semalam. Ni tengok. Tadi anda mari tadi.
Allah, kita tengok. Tak pernah tengok sebelum ni. Tengok-tengok. Allah rahmah keluar daripada padang Fusah. Subuh. Rupanya tak tidur berkali malam dia kan. Tak apa lah, malam itu mungkin balik boleh salat subuh awal sikit. Dah. Ha, tapi tengok pakai pagi. Allah tak sayang. Malam itu waktu yang paling baik untuk kita tidur. Nak balik waktu siang. Nak tidur malam ni dia menyegarkan, dia menjihadkan. Tidur siang. Ha, sakit orang sakit tu pun pasal siang ni Allah tak ada suruh tidur sikit aja. Untuk tidur qailullah aja. Ha, ni kalau main sampai ke pagi balik rumah. Kalau semain sembuh, okey, semain sembuh tidur. Rapat-rapat tahu. Ataupun bangun tu, perut bunyi lapar, baru bangun. Dah, anda jangan. Ugi. Baik. Nak main-main lah, jangan lapar sangat. Ha, ni tengok. Baik. Ataupun perasaan takut kepada musuh. Bila takut kepada musuh ni, tuan-tuan, malah takut nak berjuang. Nak berjuang pada jalan Allah ni, mari. Ay, aku ni kena buang kan, kena tukar kerja kan. Dia mari. Ha, bukan sujuan semua. Dah. Ambillah kaedah-kaedah yang tentu. Kalau tak boleh nak juang secara terang-terangan, biarlah secara sir. Secara rahsia. Dia berlalu tabir ke. Dah. Ataupun yang tak boleh pergi sangat nak pergi juang, dia susah. Ulu bantuan. Saya boleh bagi duit je lah. Pasal saya kerja ni. Ha, tak apa. Dah. Kuat-kuatnya kita melibatkan diri dalam perjuangan. Ni. Lari daripada juragan, alasan kerana apa? Kerana takut susah nak kerja. Takut nak makan. Kita lupa yang beri makan ni Allah Ta'ala. Perjuangan ni perjuangan untuk Allah. Bila kita buat kerja, Allah Ta'ala tak akan biarkan hamba-hamba dia duduk dalam kelaparan. Dan air rezeki bukan datang daripada manusia, bukan daripada majikan kita. Itu asbab je. Dan hak sebenarnya rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa kita takut? Nak anak jihad, nak berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini orang takut. Ha, ini disebut takut kepada musuh. Waljuk, dan akan merasai kelaparan. Hari ini bukan kata kerana lapar, kerana tak boleh mewah. Dah Allah, susah eh duduk dalam sah perjuangan ni, nak mewah susah. Dah, nak mewah macam mana? Kisik-kisik minta remuk, kisik-kisik minta remuk. Dia kata, Allah minta remuk sama. Dah, dia tak sedar bahawasanya remuk tu simpanan dia untuk akhirat. Hari ni menampung, esok senang. Masuk kubur aja Allah. Dapat nikmat Allah, ruginya. Kita masuk kubur nanti, kita akan rasa rugi. Allah, ruginya aku bagi RM2. Kalau tak rugi ni, aku bagi RM20. Dah. Ha, RM20 kata dalam kubur. Orang bagi RM20 pula, Allah sayangnya RM20. Kalau bagi RM50 pun senang lagi dalam kubur. Orang bagi RM50 menyesal lagi, Allah. Kalau bagi RM100, duit bawa sangat hari tu, tapi bagi sikit je. Pasal apa? Mereka tak tahu dan tak yakin yang mereka derma itu, yang mereka sedekah itu, mereka akan kecapi dalam kubur nanti. Mereka akan kecapi di akhirat nanti. Nah, hak tu jadi susah tu. Ha, yang ni yang kena sabar ni. Nah, sabar daripada bisikan-bisikan syaitan. Ha, syaitan kata bagi dekoh banyak-banyak, miskinlah kamu. Dah, bagi dekoh banyak-banyak orang, ha, tak ada barang lah kamu nak beli. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tengok hari ni. Tengok sehari dua ni dah. Ramah pakat pergi beli, apa ni, recorder My TV tu. Mahal harga dia tu. Tak, 100 lebih. Tapi bila siaran televisyen tak ada pakat pergi cari belaka, ada orang sebut. Tak. Tak sebelilah pasal mahal. I pergi beli belaka. Pakat beli belaka. Pasal apa beli? Nak tengok televisyen. Bila kita rasa nak barang yang kita nak tu walaupun mahal pun dia nampak tak ada masalah. Kita pergi pasal malam beli dah kuih ni, satu plastik dah RM5. Tengok kuih tu sedap pula. Tengok orang ni sedap pula. Beli pula. Tak. Boleh kita buat kalau tabung ni mari kita pun letak. RM5. Mari pula tambah kedua. Orang pusing pula. Eh, tadi bagi dah dah mendak dah ni. Yang kedua ni tolak saja lah. Dah. Tapi kalau pergi pasang malam tengok. Eh, telio lagi. Tapi kalau tabung 3 kali mari. Ha, kalau boleh puh 3 kali. Memang hebat lah. Buah pertama RM5. Buah kedua RM10. Yang ketiga RM15. Ha, ni baru je. Dah. Ha, tapi cakap saja payah nak buat tak tuan. Dah. Orang je cakap pun nak buat payah.
Dah, ni tengok, eh, payah. Payah kedua tu pecah mata dah. Ha, dah. Kita derma dah tadi orang lain-lain pula. Dah, kalau pak ceramah biasa dua kali kutip, yang kedua main kutip tu. Ha, derma. Widah tadi orang lain pula nak ulah. Kau pun siap lagi. Dah, ni meringgit dah tadi bagi dia. Ha, oh, beri. Ha, ni tengok, susah dah. Baik. Wa naqsim minal amwal. Harta akan jadi kurang. Kita tengok bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang yang kaya. Abu Bakar kaya. Tapi bila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia infakkan habis harta dia. Habis harta. Asal kaya. Duduk dalam perjuangan, bukan membina kekayaan. Dah. Tapi membina amalan. Ha, duduk dalam Islam ni, duduk dalam perjuangan, membina amalan di sisi Allah Ta'ala. Bukan bina kekayaan. Tak, sekadar kita je hidup. Pasal apa kita nak cari reda Allah. Kita tak percaya kalau di akhirat nanti dalam syurga nanti, orang yang berjihad pada jalan Allah, dia akan dapat kesenangan. Ha, mereka akan diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nikmat yang tidak ada di gambaran dalam dunia ni. Ni, orang mari masjid duduk ni. Mari masjid, mari semayang semua ni. Hari akhirat nanti Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala akan beri nikmat kepada kita. Hak kita tak pernah makan atas dunia, tak pernah rasa atas dunia, di akhirat nanti dapat semua. Dah kita nak cari benda lagi. Ha? Sebab tu kita ni ibarat orang yang musafir. Orang musafir ni makanlah kata gitu je. Ha, pasal nak pergi jauh lagi di destinasi. Dah, buat bekal untuk pergi ke destinasi tempat kita nak pergi. Tengok jalan, ikut dan gitu je lah. Mana ada, rembak je lah. Dah, anda tengok. Baik. Sama juga. Ha? Bila kita berjuang, kita berjihad, duit akan habis. Masa tu Allah Ta'ala uji. Dah, kita akan rasa sempit, ay, duit tak ada ni. Ni rasa rugi tu, rugi ni. Ha, berkira. Kita tak ingat setiap wang ringgit yang kita keluar pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan balas balik 10 kali ganda sampai ke 700 kali ganda. Dah, kalau kita yakin itu, kita tak rasa kedekut, kita tak rasa bakit, kita tak rasa susah pun untuk bantu perjuangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, ni tengok. Tu baru uji sikit baru. Tak uji dengan peperangan lagi. Tak uji dengan senapan lagi. Tak uji dengan pedang lagi. Yang tu lagi ya. Tak. Tiba-tiba hari ni bagi arahan. Tak emang kata hari ni kena gejihak belaka ni. Bawa pedang masing-masing. Tak ada orang keluar kita. Tak. Jihad mana? Bersih tanah kubur. Ha, tu pun berapa orang je orang keluar. Ha, susah dah. Baik. Wal anfusi, jiwa kita, wasamarat dan serta hasil tanaman, wabashir sabiri dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Musibah apa saja, bencana yang kena kita, kena ingat semua tu dalam perancangan Allah. Datang daripada Allah. Allah Ta'ala yang buat. Jadi kalaulah kita katakan kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita okey aja, sihat tubuh badan, tiba-tiba accident, patah tangan, dah patah kena potong. Duka cita kita, Allah cacat aku. Menangis ada orang, Allah merang tak puas hati, kaki kena potong. Kalau kita sedar yang tubuh kita ni bukan hak kita tapi hak Allah, dan Allah Ta'ala berhak nak tarik bila-bila masa, apa sudut peliknya? Tak, moga pasal hak Allah Ta'ala. Kalau kata barang kita pinjam dengan orang, tiba-tiba tuan dia nak ambil, nak ambil dah, kita bagi je lah. Dah hak dia ni macam mana? Ada, tangan, tubuh, kaki kita ni hak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak ambil, ada. Masa Allah Ta'ala bagi tangan, bagi kaki, kamu tak guna pun buat ibadah pada Allah. Bila Allah Ta'ala tarik, baru guna menyesal. Dah, ni tengok. Ha, jadi payah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak jijik. Kemudian Allah Taala sebut allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni tengok. Allah Taala sebut
iaitu orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, mereka akan kata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah. Kami, kita ni milik Allah. Tak, kita ni milik Allah. Anak kita milik Allah. Isteri kita milik Allah. Suami kita milik Allah. Tak, bila Allah Ta'ala ambil aja suami kita, ataupun Allah Ta'ala ambil anak kita. Ada setengah mak ayah ni, Allah, kenapalah ambil anak saya dulu, sepatutnya ambil saya dulu. Siapa nak jaga saya masa tua nanti? Tak, jangan. Mari fikiran kita. Tak, kadang-kadang tak ada terima. Susah nak terima, tuan-tuan. Tak, anak yang kita didik tiba-tiba okey dah. Apa ni ada kes kan? Belajar tahfiz pengkala dama. Umur 15 tahun. Meninggal. Anak tunggal. Bayangkan mak ayah. Anak ni dah belajar ngapa Quran dah. Tak, tak ada sakit benda tiba-tiba mati. Nak terima akal ni, mak ayah yang ada anak seorang. Oi, payah tuan-tuan. Melainkan orang-orang yang ada kesabaran yang tinggi. Tak, tengok anak ni okey dah, boleh jadi imam dah, ada harapan dah. Allah, anak ni lah yang akan bantu untuk tolong kita ni. Besar-besar nanti ni. Tak suka dah. Tiba-tiba meninggal umur 15. Tak, sakit tiba-tiba je mati. Hei, payah nak support. Tak, dulu ada seorang kat taman tu, dia ada tiga anak. Tak, anak pertama lelaki, belajar di kuliah Pekan tingkatan 6. Dia pergi sebelum subuh, dia nak pergi kuliah tu, accident tengah jalan, langgar lari, mati. Tanah dia berkuburan balut. Ada dua orang lagi, seorang perempuan, seorang lagi OKU. Dia ni agak sangat, anak nombor satu ni jaga anak dia yang OKU. Dah dia tua dah. Dah. Lepas anak dia meninggal setahun, dia ulang-alik ke kubur. Nak pergi kerja singgah kubur. Balik kerja singgah kubur, baru balik rumah. Setahun. Tiap-tiap kali anak sudah kuliah, dia akan cerita kepada anak mengenai anak dia. Anak saya dulu gini-gini. Satu jam. Lepas tu dia sebut pula, ustaz minta maaf. Ramai orang kata saya gila. Dia cerita anak dia tiap-tiap hari. Tapi kita dengar layan. Layan-layan dia lama. Setahun. Bila setahun tu, anak kagak Nabi ni meninggal. Kawan kepada anak dia. Yang ni meninggal di Kipsah. Dulu belajar setan juga. Lama setan belajar setan Kipsah. Meninggal juga anak ni. Anak sulung juga. Bila kena anak sulung ni, dia pergi ziarah. Dia boleh nasihat kagak tu. Lepas tu bawa dia balik, dia sedar. Allah, saya ni terbawa-bawa dengan nafsu dia tu. Ikut syaitan dia kata. Siapa tiap-tiap hari duk mikir tentang anak dia lagi. Tak, tu anak kabur kat dia kata, anak cik ni kata, abang ni syukur dah tu. Tengah-tengah belajar, tengok mati dia, Allah, bersih muka. Dah tak suka kita, syukur. Tak boleh batu dunia, akhirat dia batu kita. Tak, perancangan Allah Ta'ala dah, Allah Ta'ala buat. Dia tunggu kita ni, syukur ni. Tak, lepas tu baru dia ada rasa, rupanya anak orang lain pun mati juga. Baru sedar. Jadi nak dapat kesedaran tu, kita tak tahu macam mana cara nasihat tak boleh pakai lah. Kali berlaku kes orang lain, baru dia tengok, oh mati juga orang lain pun anak. Tak, sampai sekarang aku tak ada masalah. Oh, suka duduk masjid, surah sama duduk tolong. Ni orang-orang yang Allah Ta'ala uji, kita tak diuji ni sedap lah cakap. Kena atas batang hidup awak baru tahu. Tak, kira kita tak apa, ada anak lima orang tak kisah. Sekali balik raya, lima-lima mati. Accident. Tak kegila rasa. Tak, tengok. Tu Allah Ta'ala uji. Sebab itulah, kena selalu kita doa pada Allah Ta'ala. Tak, supaya Allah Ta'ala beri kesabaran kepada kita dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sebab tu dia ajar doa kepada kita. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Bila berlaku musibah kepada kita ni, kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, ya Tuhan ku, berilah pahala kepada aku bila aku ditimpa musibah. Nak dapat pahala ni, sabar. Nak minta Allah Ta'ala.
Wakhluf li khairan minha, ya Allah, gantikanlah apa yang aku hilang ni dengan perkara yang lebih baik daripada tu. Dah, kita minta dengan Allah Taala supaya dapat lebih baik. Mari tadi bawa selipar, hilang selipar ni. Tidak. Boleh jadilah lepas ni orang nak bagi selipar baru, kita pun boleh beli selipar baru. Anda ingat mari sini tahun 2006. 2007 abang nak bagi dulu pinjam motosikal. Angin ngajar sekolah dengan isteri. Lepas tu dapat anak. Masa tu ni tengah ngajar di dua ni. Iman kita masa tu. Dah. Setahun lebih kat dua tahun. Bangun-bangun nak pergi subuh. Tengok motosikal tak ada. Motosikal ada kat luar pun sewa. Tengok tak, tak ada. Kita pergi jalan kaki. Surah tak jauh. Dari dua hari baru orang tahu. Motor ustaz hilang. Tiga hari lepas tu orang bagi motor. Dapat motor cuma kok. Dapat motor peti dua biji pula orang bagi. Kita tengok ustaz tak ada peti, bagi dua biji peti. Masa basuh manual satu, auto satu dia bawa. Banyak sangat kita rumah kecil je ni. Bagi korang sebelah atas satu. Dah, tengok mari rezeki. Batu kali kita fikir dunia ni memang susah. Dah, tak fikir. Tapi kalau kita tak fikir benda tu mari. Dah, cukuplah untuk kita hidup. Dah, ane tengok perancangan Allah Taala, tapi kena sabar. Baik. Qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wallahu a'lam. Setakat tu untuk pagi ni. Yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya lemah kurang daripada diri nafsi. Falasai kedua ni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma asabakum min hasanatin fa min Allah, ma asabakum sa'atin fa min nafsi. Aku liqala hadza wa astaghfirullahal azim. لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا الله يا Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi yang penuh berkah ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil dan dosa besar kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa batin dan zahir kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah. Merekalah yang besarkan kami ya Allah. Merekalah yang menjaga kami ya Allah. Ampunkanlah dia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa isteri dan ataupun suami kami ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan suami kami ya Allah. Ampunkanlah dia ya Allah. Dialah teman hidup kami ya Allah. Dialah yang menara dan menjaga anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan salihah, anak-anak yang taat dan patuh padamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, campurkanlah diri kami ya Allah iman dan juga takwa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, campurkanlah hidayahmu dalam diri kami ya Allah. Pandukanlah kami pada jalan yang benar ya Allah. Hindarkanlah kami daripada perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang mendatangkan murka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Jampakkanlah diri kami ya Allah, hiasilah diri kami dengan segala sifat mahmudah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tingkatkan kesabaran dari diri kami ya Allah. Tingkatkanlah iman dari diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau uji kami ya Allah dan perkara yang tak mampu kami menanggungnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, kepada-Mulah kami mohon dan munajat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada kamulah kami berharap ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada-Mu ya Allah tempat kami minta pertolongan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan aman damai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah ya Allah, keluarga yang tenang, yang taat dan patuh kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, campakkanlah rahmat-Mu pada kami ya Allah. Campakkanlah rahmat-Mu pada kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, ya Allah, untuk menjadi pejuang-pejuang agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan yang berjihad pada jalanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kebuangkanlah segala perasaan takut dari diri kami terhadap musuh-musuh kami, ya Allah, dan musuh-musuhmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campurkanlah keberanian dari diri kami untuk membela agamamu, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah penyakit waswas dari diri kami terhadap janjuan-janjuan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campak diri kami rasa kemanisan beribadah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campak diri kami dalam rasa kemanisan berjuang pada jalanmu, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami di atas agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati orang Islam, ya Allah, supaya bergabung dan bersatu, ya Allah, untuk pertahankan dan perjuangkan agamamu, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah musuh-musuh kami dan musuh engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah musuh-musuh engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah golongan Yahudi dan Nasara, ya Allah, dan golongan yang bersama-sama dengan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, makmurkanlah negara kami, ya Allah. Harmonikanlah negara kami, ya Allah, negeri kami, ya Allah, daerah kami, ya Allah, taman kami, ya Allah, daripada anasir-anasir yang tidak baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan jemaah jemaah kami, ya Allah. Bukakanlah hati mereka, ya Allah, untuk datang ke rumahmu, ya Allah, baik siang dan juga malam, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, makmurkanlah dan berkatkanlah masjid kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkan rezeki kepada kami, ya Allah, rezeki yang halal, ya Allah, melimpah ruah, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami yang diberi ulimu, ya Allah, diuji ulimu dengan kekayaan, ya Allah, jangan kau jadi kekayaan itu ialah untuk melalaikan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu, ya Allah, jika ada di kalangan kami yang hadir pada pagi ini, ya Allah, mengalami kesakitan, ya Allah, kau sembuhkanlah dia, ya Allah, kerana kau lah yang maha penyembuh, ya Allah, kerana kau lah yang maha penyembuh, ya Allah, sembuhkanlah mereka, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu, ya Allah, jika ada di kalangan sahabat kami yang hadir pada pagi ini, ya Allah, mengalami kesempitan dalam hidup mereka, ya Allah, kelapangkanlah rezeki mereka, ya Allah, luahkanlah rezeki mereka, ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada mereka, ya Allah, rezeki yang berkat, ya Allah, rezeki yang halal, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu, ya Allah, jika ada di kalangan kami yang hadir pada pagi ini, ya Allah, mengalami kesulitan dalam hidup mereka, ya Allah, ada musibah dalam diri mereka, ya Allah, keberilah kepada mereka jalan penyelesaian yang terbaik, ya Allah. Campakkanlah ketenangan dalam diri mereka, ya Allah. Lapangkanlah dada dan hati mereka, ya Allah. Tolong dan bantukanlah mereka, ya Allah. Allahumma, ya Allah, Tuhan kami, kalau ada di kalangan kami yang masih lagi yang hadir ke masjid pada pagi ini, Allah, merasai permusuhan di antara mereka, ya Allah, kau damaikanlah, ya Allah. Satukanlah hati mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimi, irhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.